Halo, apa kabar Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku. Hari ini sesuai dengan judulnya, aku lagi pasang stiker mesin cuci ya Bunda. Nah, ini sebelum kita pemasangan stiker, terlebih dahulu kita bersihkan mesin cucinya dari debu-debu yang ada Bunda. Nah, setelah itu kita buka yang di belakangnya itu ada kertas tempelan. Nah, kita buka supaya stikernya nempel di mesin cucinya. Nah, terlebih dahulu juga Bunda harus bisa mengira-ngira supaya gambar itu ada benar-benar di tengah nantinya ya Bunda. Jadi tidak boleh terlalu ke belakang, juga tidak boleh terlalu ke depan, seperti itu. Nah, hasilnya supaya kayak gini Bunda, jadi gambarnya itu pas di tengah-tengah gitu. Dan kalau seandainya ada, itu kan mesin cuci ada lekukan-lekukan banyak tuh Bunda, jadi tidak perlu kita hiraukan lekukan-lekukan itu, kita cukup aja lurus aja dulu. Nah, itu nanti ada triknya sendiri untuk melengkungkan, seperti itu Bunda. Nah, kayak gini, sedikit kita tarik lagi, sedikit kita tarik lagi, kayak gitu Bunda. Nah, selanjutnya kita rapikan atas ya Bunda. Ini kita ikuti garis yang sudah ada, jadi jangan terlalu juga menekan ya Bunda, takutnya nanti malah mesin cucinya rusak atau gimana. Jadi cukup kira-kira aja lah Bunda, bagaimana supaya tidak rusak gitu. Nah, terima kasih Bunda yang sudah mampir ke channel aku. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya jika video saya ini bermanfaat, seperti itu Bunda. Oke, kita lanjut merapikan yang bagian sampingnya. Ini sebenarnya itu tidak ada ya Bunda, cuman aku tambal yang sisa-sisanya. Biasanya kan ada sisa di samping dan sisa di atas atau di bawahnya itu, jadi aku potong terus taruh di sampingnya supaya lebih ke atas. Nah, yang paling tersulit itu adalah bagian bawah Bunda, karena terlalu banyak lekungan-lekungan yang ada itu. Nanti kalau misalkan agak susah lurus atau susah rapi, itu bisa di digunting sedikit ya Bunda, jadi bisa numpuk gitu loh Bunda, supaya gimana caranya supaya rapi aja. Nah, ini trik supaya melengkungkan Bunda, ada bantuan hair dryer ya Bunda, kalau tidak ada pinjam tetangga yang punya hair dryer ya Bunda. Bercanda ya Bunda. Nah, seperti ini Bunda, jadi nggak sulit-sulit. Kalau seandainya ada gelembung-gelembung Bunda, nah gelembung-gelembung yang terjebak di antara itu bisa ditusuk-tusuk. Hasilnya seperti ini Bunda, cakep kan. Tapi ada sebagian juga dia tidak mau, walaupun sudah kita hair dryer, tapi is okay lah, nggak apa-apa, masih rapi ini ya Bunda ya. Oke, hasilnya seperti ini, cantik kan Bunda? Gimana? Yang tadinya buluk jadi secakep ini, jadi kita nggak perlu lagi tuh beli-beli. Nah, ini hasilnya. Aku juga ada mesin, ada kompor, ada pintu kamar mandi dan magicom. Sekian, terima kasih.